Benda apa ini? Coba kita buka. Household Vacuum Sealer DZ280. Udahlah, langsung aja. Bonus plastik 10 lembar. Realm Vacuum Sealer DZ280F. Daya 70 watt, panjang seal 280 mm dan lebar 2 mm. Lubang colokan listrik ada di sebelah kiri. Oke. Kertas ini nggak boleh dibuang, taruh kembali di tempatnya setelah selesai menggunakan mesin. Bagian atas ada tombol dry, soak away, light up, single seal, start stop. Udahlah, langsung aja colok. Pertama kita coba vacuum seal 3 potong ubi. Masukkan ke plastiknya. Posisikan ujung plastik sampai ke ruang vakumnya. Kunci pada bagian sudut-sudut mesin. Tekan tombol soak away lalu start. Dia otomatis ya, berarti. Setelah lampu berhenti berkedip, kita tekan tombol pengunci di kedua sudut. Dan ini dia hasilnya, guys. Wah, luar biasa ya. Ternyata ini adalah alat untuk ngevakum seal ya, guys. Tapi bagaimana kalau saya cuma butuh sealnya aja, nggak usah divakum? Mari kita coba. Posisikan ujung plastik tidak sampai ke ruang vakum. Tekan tombol dry lalu single seal. Cara otomatis. Dia nggak ngevakum. Ternyata dia ngevakum juga, cuma. Wah, berhasil ya guys. Demikian dulu video dari saya kali ini. Suka atau tidak suka, silahkan klik tombol like sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. DC Explorer pamit. Ada tandanya udah selesai. Iya. Ya diam dia gitu. Iya. Sama like up ini apa? Entah, coba deh. Like up. Oh. Yeah.